Haleluya, haleluya, haleluya. Merdeka. Mungkin saudara berkata, kenapa hari ini pakai merdeka, pendeta? Saudara gue kasih dalam Tuhan, kita sebentar lagi akan menyambut 28 Oktober Sumpah Pemuda, saudara. Iya kan? Hanya 3 hari lagi kita merayakan Sumpah Pemuda. Dan itu berarti berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia. Dan kita bangga karena Indonesia dimulai dari persatuan. Indonesia dimulai dari gotong royong. Indonesia dimulai dari kebersamaan. Kita boleh ribuan pulau, kita boleh ratusan bahasa, kita boleh puluhan suku, tapi kita satu Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Belanda menghancurkan Indonesia dengan politiknya Divide et Impera. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya pelajari, ada saja orang-orang jahanam, ada saja orang-orang berhati iblis, saudara, yang kemudian mau coba pecahkan lagi bangsa ini. Kita ingat kalimat proklamator kita bahwa perjuangan aku lebih mudah karena hanya melawan penjajah. Tetapi kemudian nanti kalian akan menghadapi peperangan yang lebih berat karena menghadapi peperangan bangsa sendiri. Dan itu yang kita lihat hari-hari ini. Demi kepentingan politik, demi mencari kursi dan kedudukan, demi mencari jabatan dan pengaruh di bangsa ini, kemudian coba dipecahkan. Tetapi kita orang benar, kata Alkitab, jika umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, bersatu dan mencari wajahku, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Saya percaya betul, orang benar perlu berdoa. Yang demonstrasi sudah banyak, yang menyerang sudah banyak, yang mengkritik sudah banyak. Tetapi perlu pasukan-pasukan doa yang merendahkan diri bersama, bersatu, menaikkan doa buat Indonesia. Indonesia aman, Indonesia diberkati, Indonesia kuat, Indonesia tangguh, Indonesia tak bersatu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yeah. Mungkin sudah berkata, wih, ini kampanye politika. Ini kampanye Indonesia. Supaya kita orang Kristen tetap berdoa. Supaya kita orang benar tetap bersatu. Karena ada banyak percobaan untuk menggoncangkan bangsa ini. Untuk melihat bangsa ini jatuh. Tetapi selama orang benar bersatu, kemuliaan Tuhan akan nyata atas Indonesia. Merdeka. Kita bukan minoritas di bangsa ini. Karena Alkitab berkata yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Siapa yang menyertai kita? Pasukan malaikat di sorga yang tujuh katakan amin. Haleluya. Selamat beribadah. Dalam ibadah yang luar biasa, ibadah minggu yang penuh mujizat bersama dengan Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center. Lawatan Allah di rumah kita masing-masing, khususnya dalam menyambut dan merayakan 28 Oktober 1928, Hari Sumpah Pemuda, saudara. Karena itu ibadah hari ini, ada beberapa lagu daerah, saudara. Ada kesaksian pujian juga. Wah, pokoknya ini Indonesia banget, saudara. Karena saya percaya, orang Kristen, seperti proklamator kita katakan, orang menjadi Kristen tidak harus menjadi orang Roma. Menjadi orang Kristen gak harus menjadi orang Yahudi. Menjadi orang Kristen tetap kita orang Indonesia yang mengasihi Tuhan Yesus di bangsa yang luar biasa ini. Indonesia tercinta,
tanah air beta. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana supaya ibadah hari ini menjadi berkat tersendiri buat kita. Dan inilah tuntunan ibadah hari Minggu, supaya setiap saudara mengalami berkat yang spesial. Karena saya hanya tegaskan, ini bukan tontonan, tapi ini ibadah di rumah masing-masing. Kami di gereja melayani saudara, saudara di rumah masing-masing menerima lawatan Allah, sehingga setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Ikuti petunjuk berikut ini. Yang pertama, ini bukan tontonan, tapi ini ibadah. Dan yang kedua, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, feel free. Jangan jaim-jaim di rumah saudara sendiri. Masa jaim saudara, ya kan? Jadi yang mau berdiri, berdiri. Yang mau melompat, melompat. Yang mau ikut menari, menari. Yang punya alat musik, mainkan alat musik bersama. Saudara ikut melayani Tuhan bersama-sama, ya kan? Pokoknya nikmati hadirat Tuhan. Dan jangan lupa, panggil semua di keluarga. Kalaupun tetangga juga panggil bersama, nikmati hadirat Tuhan bersama-sama saudara, sehingga sungguh berlaku firman, satu orang bertobat, seluruh isi rumah tangga diselamatkan. Dan yang juga saya garis bawahi penting adalah, jangan selesai di tengah jalan. Tunggu sampai doa berkat, sehingga sungguh satu paket lengkap ibadah kita akan kita nikmati hari ini dalam ibadah Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat. Dan pastikan saudara memang siap untuk beribadah. Jangan sambil chatting-chatting, jangan sambil stalking-stalking, jangan sambil makan. Iya kan? Jangan cuma, oh ya ini masih puji-pujian. No, ikut menyanyi bersama. Saya percaya, Dialah Yehova Shammah, Dialah Tuhan yang ada di tengah-tengah kita. Dan karena Dia Yehova Shammah, Dia juga Yehova Rafa, Dia yang menyembuhkan kita. Dia Yehova Jireh, Dia yang menyediakan segala-galanya buat kita. Dia menyediakan penghiburan, Dia menyediakan nasihat, Dia menyediakan teguran, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Makin hari makin kuat, makin hari makin diubahkan, makin hari makin dewasa, makin hari makin rohani, dan makin hari makin serupa dengan Kristus. Haleluya. Hari saya ditemani oleh dua pemuji yang luar biasa. Ada Aten, ada Sylvie akan bersama-sama, dan ada tim musik yang luar biasa. Tim musik, haleluya, siap melayani Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita semua berhimpun menghadap Tuhan. Pujian yang indah, yang mengajar kepada kita bahwa hanya dekat Tuhan saja kita dapat kekuatan dan damai sejahtera. Haleluya. Berhimpun Oh,
terus menyala dalam hati kita. Haleluya. Haleluya. Biar api Tuhan terus menyala dalam hidup kita. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah waktunya kami berhimpun semua menghadap Tuhan. Allah pemurah benar. Allah yang mengganti segala pergumulan kami dengan kedamaian yang besar. Allah yang menuntun kami pada mujizat-Nya yang luar biasa. Allah yang senantiasa menaruh api Injil terus menyala dari hidup kami. Dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Karena terlalu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga waktunya bukan hanya kami menerima, menerima, menerima. Tetapi waktunya setelah kami menerima, kami berbagi api Injil itu. Api yang memberi kami semangat untuk terus mengabarkan Injil. Api yang memberi kami semangat untuk terus menjadi saksi, terus menjadi berkat, tetap kuat dan bertindak dalam kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya saat-saat yang indah seperti hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kami masing-masing ini, buat kami adalah sebuah anugerah indah di mana kami dapat duduk kembali menerima firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa menghampiri tahta hadirat-Mu untuk menerima kekuatan, menerima damai sejahtera, menerima lawatan Allah, menerima kasih-Mu yang sempurna. Karena itu Allah, lawat kami masing-masing dengan kasih-Mu. Karena ini bukan hanya tontonan yang kami sedang saksikan, tapi ini ibadah yang sedang kami ikuti, di mana kami diubahkan, kami dikuatkan, kami dimampukan, kami dibangkitkan untuk terus semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami. Sehingga kami bukan hanya menyebut diri sebagai orang Kristen, tapi kami bertobat tinggalkan dosa, kami menjadi pelaku-pelaku firman, kami hidup dalam iman, dan kami menyatakan kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena itu Bapa, lawat ibadah ini sehingga hanya satu nama yang kami tinggikan, Yesus Kristus Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang menuntun kami sampai hari ini. Betul, hari-hari ini adalah hari-hari yang berat untuk kami jalani di tengah pandemi COVID-19 ini. Tetapi tidak ada alasan buat kami untuk mengeluh, tidak ada alasan buat kami untuk bersungut-sungut. Di tengah badai bagaimanapun, ada Tuhan yang bela kami, ada Tuhan yang kerjakan mujizat, ada Tuhan yang lakukan perkara besar buat hidup kami. Karena itu seluruh ibadah ini, tolong kami Tuhan, supaya hanya terfokus pada kasih Kristus, hanya terfokus pada salib Kristus, hanya terfokus pada suara-Mu
sehingga kami mengalami hal yang indah, dahsyat dan luar biasa. Kami tidak mau terganggu dengan apapun, sehingga meskipun di rumah kami masing-masing, tapi kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan anugerah-Mu yang luar biasa. Karena itu, baik doa kami, puji-pujian kami, ibadah kami, firman Tuhan yang kami dengar, dan seluruh rangkaian ibadah ini, biar kami mulai hanya di dalam satu nama yang luar biasa, yang setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Yang telah mengajar kami berdoa, mari bersama naikkan doa Bapa kami ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat sekalian di rumah masing-masing, saya undang kita bangkit berdiri, siap bersorak buat Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Kan saya udah bilang ibadah ini ibadah interaktif, bukan tontonan. Ayo lebih semangat lagi. Angkat tangan kanan saudara. Ayolah di rumah, angkat tangan kanan. Sama-sama bilang, Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Lebih semangat lagi katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Sekali lagi sama-sama bilang, Tuhan Yesus dahsyat. Aten, selfie, Tuhan Yesus dahsyat. Pemusik sekalian, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Siap bersorak? Haleluya. Yeah. Haleluya. Yeah. Ayo bersorak. Semua bersuka cita buat anugerahnya, kasih karunia-Nya. Haleluya. Jiwaku ingin bernyanyi. Seloka akan ku cinta, akan
Itu dia, memuji Tuhan dengan sukacita. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di minggu terakhir di bulan Oktober ini. Aduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingat waktu Maret, lalu orang bertanya, aduh ini kira-kira sampai Paskah masih ada gak ya? Lalu waktu Paskah masih ada Corona, lalu orang tanya, aduh kalau sampai Agustus, aduh mati kali gue, katanya. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang sudah akhir bulan Oktober. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semakin kita berpikir, saya bisa merayakan Natal dengan enggak, dengan bagus gak ya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi sukacita bukan soal keadaan. Mau ada Corona, mau ada Corina. Iya kan? Dulu kita cuma tahu Corina, Corina. Tapi sekarang Corona. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi selama kita bersuka cita, kita tahu iblis ada di bawah telapak kaki orang percaya. Karena Alkitab bilang roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Haleluya. Sialalalalala. Iya kan orang bilang orang Kristen ini orang yang aneh sekali. Masa di tengah Corona dia sialalalalala. Iya kan? Kita bersuka cita. Karena kita tahu Tuhan kita hidup. Kita tahu karena segala perkara dapat kita tanggung dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Karena kita tahu pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan kita. Dan karena kita tahu dia Allah Immanuel. Oh, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bayangkan, minggu depan adalah minggu pertama. Pastikan sudah siapkan diri untuk perjamuan suci. Iya kan? Tapi itu udah bulan November. Dan satu bulan kemudian, kita akan tiba di bulan Desember, di mana-mana kita udah mulai dengar lagi jingle bell, jingle all the way, iya kan? Wow, sebagian saudara berkata, Tuhan, dari mulai Paskah sampai Desember, Corona ini ada. Tapi nothing to complain, gak ada alasan buat kita untuk bersyukur, karena kita selalu lihat penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan mujizat yang luar biasa memelihara hidup kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap persiapkan Natal dengan indah saudara-saudara. Karena apa yang dialami oleh Maria lebih berat, dia mengandung harus jalan begitu jauh, dia ketok setiap pintu, dan setiap pintu berkata, there is no place, tapi pastikan Natal tahun ini ada tempat yang besar di hati kita, ada tempat yang luar biasa di hidup kita, ada tempat yang luar biasa di rumah kita. Yesus kita sambut dengan sukacita. Itu sebabnya tema Natal dari Gereja Bethel Indonesia adalah Allah menyertai kita, dan tema Natal dari KWI dan PGI adalah dia Allah Immanuel, dia Allah yang menyertai kita. Dan tema Natal khusus dari Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center adalah kesukaan besar. Karena kalau Tuhan menyertai kita, pasti ada kesukaan yang besar di tengah-tengah kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Corona tidak bisa menghambat sukacita kita. Pandemi, bahkan fear engineering yang sedang dimainkan di mana-mana. Bayangkan, sudah dikatakan bulan November nanti vaksinnya akan keluar. Lalu apa wawancara di TV? Semua ketakutan, bahaya. Vaksinnya nanti bisa mengakibatkan ini, bisa mengakibatkan ini. Anak-anak bisa autis, lalu ada yang bisa mati, ada yang bisa kembali. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, lama-lama teknik setan sudah kebaca sama kita. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mau ada vaksin, tidak ada vaksin, tetap fear engineering sedang mau dimainkan. Karena ada sebuah agenda besar yang akan terjadi di dunia ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, thank you Jesus. The Bible is great. Alkitab luar biasa. Buat kita bukan hal-hal yang mengejutkan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan khawatir. Kalau hari-hari ini saudara tambah stres, kenapa? Karena sebagian saudara menantikan, kapan vaksin, kapan vaksin, kapan vaksin. Waktu vaksin mau keluar, wawancara-wawancara, semua sibuk dengan, vaksin ini berbahaya, vaksin ini berbahaya, jangan terima vaksin. Sebagian berkata, oh ini belum teruji, nanti bagaimana kalau begini, akibatnya ada kelumpuhan, akibatnya ada otis, akibatnya ada kematian, anak-anak akan begini, keluarga akan begini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tersenyum dan tertawa, karena kita sudah tahu, Alkitab sudah menubuatkan, harinya akan tiba. Semua bangsa akan takut dan bingung dengan apa yang terjadi yang menimpa dunia ini. Tetapi Alkitab juga katakan, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kita tetap akan bersuka cita, kita tetap akan bertahan, kita tetap akan hidup luar biasa. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita
juga diberkati dengan sebuah kesaksian pujian yang luar biasa dari seorang yang sudah pikir, ah masa dia menyanyi? Yang sudah biasa kenal sebagai seorang pelawak, tetapi hari ini memuji Tuhan dengan segenap hati, yaitu Mas Polo Sri Mulat. Haleluya. Mas Polo. Shalom Papa. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini akan memuji Tuhan. Amin. Apa arti Tuhan Yesus buat Mas Polo? Sangat luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus, Allah yang menciptakan hidup saya, Allah yang memberikan segala sesuatu yang terbaik buat hidup saya. Amin. Sampai saat saya sudah tergeletak pun, ketika Tuhan masih mau memberi kesempatan saya untuk membahagiakan banyak orang, dan Tuhan boleh Haleluya. Pakai saya sebagai saluran berkat, Haleluya. Maupun apa saja, saya siap jalankan. Jadi apapun. Beberapa waktu yang lalu terbaring sakit. Siap, Papa. Dan dokter bahkan bilang sudah tidak ada pengharapan. Siap. Tetapi mujizat Tuhan menyembuhkan. Amin. Haleluya. Ada banyak orang pikir, ah hanya orang benar yang bisa melayani Tuhan. Amin. Bagaimana Mas Polo? Ya, saya pikir saya juga bukan orang benar, Papa. Tetapi karena, dibenarkan. Tapi dibenarkan oleh Tuhan. Berkali-kali jatuh, tapi Tuhan Yesus selalu Tuhan angkat. Tuhan Yesus selalu angkat saya. Dua kali masuk penjara, tapi Tuhan Yesus banyak kasih hadiah saya. Termasuk tahun 2004, saya ikut Pak Gilbert ke Tanah Suci. Oh, Tanah Haleluya. Perjanjian. Tahun 2005, saya berangkat lagi ke Tanah Perjanjian Haleluya. Lagi. Masih terus. Masih banyak lagi yang Tuhan hadiahkan dalam hidup saya. Dan terus tetap sekarang melayani Tuhan. Terus tetap melayani Tuhan. Dan hari ini mau memuji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, sebuah pujian dari Mas Polo. Seorang yang menyadari betul bahwa Tuhan terlalu baik buat hidupnya. Bahwa Mas Polo adalah gambaran bahwa Tuhan bukan hanya cari orang-orang benar. Kita boleh berkali-kali jatuh. Tetapi waktu kita bangkit kembali. Waktu kita berdiri tegak kembali. Memanggil nama Yesus kembali. Bahkan penyakitnya disembuhkan. Mujizat terjadi. Kalau orang bilang bahwa mujizat sudah tidak terjadi lagi. Maka bersama dengan saya ada Mas Polo Sri Mulat. Yang mengalami. Diselamatkan Tuhan. Ditolong Tuhan. Dikuatkan Tuhan. Dibela Tuhan. Diangkat Tuhan. Dan hari ini. Akan tetap berjanji untuk melayani Tuhan, menjadikan Yesus yang paling utama. Kita berikan tepuk tangan pujian berikut ini. Haleluya. 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 Yes. Gusti mugi sampun ngantos ngelangkungi ulun yang sanes antuk setuan kulong ke nyewon Gusti mugi sampun pangitu sumraos mring pangeran nadyan engko nyolwe aku sedih langkah susah ing satenya manggo prawitunge pramaeka yogyo aku yogito yeah. Haleluya, Tuhan baik. Thank you.
indo pangidu sumraos pring pangeran natianeng do nyole aku sedih langkah susah ing satengah ing pasamban dan satenyo manggo pangitunge promo Haleluya. Polo, terima kasih buat pujiannya. Doa kita selalu menyertai. Haleluya, 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 haleluya. Wow, haleluya. Ini yang saya bilang. Kita menyambut 28 Oktober, saudara. Iya kan? Tadi ada lagu Batak, iya kan? Walaupun ini kan dalam bahasa Indonesia. Ada lagu Ambon tadi, ya kan? Lalu ada lagu bernada-nada dangdut, begitu ya kan? Yang seru, saudara. Karena kita Indonesia. Kita cinta Indonesia. Kita tetap mendoakan Indonesia. Karena kita percaya betul Indonesia adalah bangsa yang besar. Ada di hatinya Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktunya buat kita sekarang untuk meneduhkan hati kita. Mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan. Karena kita percaya betul langit dan bumi boleh lenyap. Tapi firman Tuhan tinggal tetap. Alkitab berkata firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ada saudara-saudara yang mau duduk silahkan. Ada saudara-saudara yang mau bangkit kembali berdiri silahkan. Ada saudara-saudara yang mau berlutut silahkan. Ada saudara-saudara yang betul-betul mau menyerahkan hidup saudara lewat pujian ini. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Pastikan kasih Tuhan, urapan Tuhan mengalir dari dalam hidup kita masing-masing. Untuk merasakan kehadirannya melalui firman-Nya. Bagaikan bejana yang siap dibentuk. Haleluya. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Seperti-Mu, Yesus.
sekali lagi. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, agar aku tetap memuliakan Engkau. Karena kami tahu kami lemah, karena kami tahu kami terbatas, kami tahu kami banyak kekurangan, karena itu kami perlu Tuhan, kami perlu firman, kami perlu ibadah, kami perlu dekat dengan Engkau. Karena hanya dekat dengan Tuhan jiwa kami tenang, hanya dekat dengan Tuhan jiwa kami terus diperbarui, hanya dekat dengan Engkau kami terus disempurnakan. Berikan kami roh yang takut akan Tuhan. Berikan kami roh yang mau diajar. Berikan kami roh yang mau terus belajar. Untuk hidup menyenangkan hatimu. Hidup jadi berkat. Hidup mentuntaskan amanat agung untuk pergi. Jadikan sekalian bangsa muridku. Karena terlalu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami untuk selalu mengabarkan Injil. Tolong kami untuk selalu membawa damai. Tolong kami untuk selalu membawa sukacita, menyatakan kasih Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Karena kami mengerti nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus, Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya.
Kami perlu Yesus dalam hidup kami. Kami perlu firman dalam hidup kami. Kami perlu pewahyuan rohmu atas kami. Bicara buat masing-masing kami, Bapa. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit, Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat ini, hari Minggu yang penuh berkat, penuh mujizat, lawatan Allah di rumah kami masing-masing, bukan sekedar ibadah rutin mingguan yang kami ikuti di rumah kami masing-masing yang kami ikuti. Tetapi hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari lawatan Allah, hari ini hari perjumpaan kami dengan Yesus. Lewat roh dan firman-Mu, dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, 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 yeah. Woo. Puji Tuhan, silahkan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, haleluya. Kita masih hidup. Kita masih Kristen. Kita masih dikasihi dan dicintai oleh Tuhan Yesus. Dan kita masih disertai oleh Roh Kudus. Haleluya. Wow. Waktu pandemi ini awal-awal minggu-minggu pertama. Kita gak pernah bisa bayangkan kita bisa bertahan sampai akhir Oktober ini. Tapi kalau kita bisa bertahan, nothing to complain. Gak ada alasan untuk kita bersungut. Kita hanya bilang buat Tuhan itu baik. Kita pegang firman Tuhan. 1000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu. Tapi itu tidak akan menimpamu. Yang setuju katakan amin. Ayo sama-sama bilang sama saya, tidak akan menimpa saya. yang gak ngomong kenapa? Mau ketimpa. Iya dong, ayo semangat dong. Kan saya udah bilang ibadah ini ibadah interaktif, saudara, ya kan. Ayo kepalkan tangan kanan saudara sama-sama bilang, tidak akan menimpa saya. Imani, imani, karena Alkitab bilang apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Ayo, kepalkan tangan kanan bilang, tidak akan menimpa saya. Amin. Tidak akan menimpa saudara. Haleluya. Pegang Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala. Tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Wuuuuh, haleluya, wow. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita lanjut masih dalam pembahasan kita 33 hal yang dahsyat tentang salib. Wow, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita bangga. Karena selama 33 minggu, bahkan manifest 34 minggu, saudara-saudara, kita bahas karena bagian ke-20 terlalu indah untuk kita pelajari. Sehingga 2 minggu berturut-turut kita bahas bagian ke-20 yang saya menyebutnya bagian 20A dan 20B. Berarti 34 hal tentang salib. Dan makin saya menggali tentang salib, makin saya menyadari saya belum mengerti banyak tentang salib. Karena salib begitu luar biasa, saudara-saudara. Makanya selalu saya bilang, the center of Christianity is not blessing, is not just only about miracle, it's not just only about prayer being answered. Tetapi yang saya percaya, the center of Christianity is the cross. Pusat kekristenan kita adalah salib. Saudara yang kasih dalam Tuhan, gereja yang tidak lagi mengkhotbahkan tentang salib, saya beri nama dia bukan gereja, tetapi hanya perkumpulan. Karena gereja dia membahas tentang salib. Gereja dia membahas tentang Injil. Gereja dia membahas tentang darah yang tertumpah. Gereja membahas tentang dosa yang diampuni. Gereja membahas tentang hidup yang dipulihkan. Dan gereja membahas tentang orang percaya yang diubahkan menjadi segambar serupa dengan Kristus, menjadi warga kerajaan sorga yang hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yeah.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk pada bagian yang ke-25. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan salib adalah kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Kalau saudara tanya sama saya, apa maksudnya? Kalau saya memandang salib, maka salah satu yang saya lihat di balik salib itu adalah kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba, karena Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan, yang adalah Raja di atas segala Raja, yang mempunyai segala kuasa di langit dan di bumi, tetapi mau turun menjadi manusia, bahkan sampai mau mati di atas kayu salib, menjadi hamba. Demi apa? Demi keselamatan kita. Demi apa? Supaya kita dapat diangkat sebagai anak Raja. Demi apa? Supaya kita dapat hidup dalam kemuliaan. Kemuliaan yang sudah diberikan kepada Adam untuk menguasai Taman Eden. Tetapi kemudian disalahgunakan sehingga manusia dilempar. Tetapi Allah adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita binasa. Apa yang dia buat, dia turun sendiri. Betul, dia turun di Bethlehem. Tapi bagaimana dia menyempurnakan seluruh pelayanannya untuk dapat menyelamatkan manusia dengan mati dan kayu salib. Berarti dari Bethlehem sampai Golgota yang kita pelajari adalah satu. Kerendahan hati. Dan kesiapan menjadi hamba. Puncaknya. Di atas salib. Berarti kalau saya memandang salib, bukan hanya saya melihat dosa saya diampuni. Kalau saya melihat salib, bukan hanya saya sadar bahwa hidup saya berharga. Kalau saya melihat salib, saya bukan hanya sadar bahwa saya dikasihi oleh Kristus. Kalau saya melihat salib, saya bukan hanya sadar bahwa janjinya ya dan amin. Kalau saya melihat salib, bukan hanya saya sadar bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena dialah jalan kebenaran dan hidup. Tapi kalau saya melihat salib, saya melihat kerendahan hati dan kesiapan untuk menjadi hamba. Sehingga salib bukan hanya sumber syukur saya. Tapi salib menjadi dorongan bagi saya untuk semangat belajar, semangat berjuang, semangat untuk menjadi sama seperti Kristus. Memang disalib. Segala yang tidak bisa saya selesaikan, diselesaikan oleh Kristus. Karena itu salib mendorong saya untuk tetap belajar, tetap berjuang, tetap bersemangat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan Kristus kalau kita tidak mau rendah hati dan tidak siap menjadi hamba. Persoalan orang sekarang. Sombong dan tengil. Saya ulangi sekali lagi. Persoalan orang sekarang itu sombong dan tengil, saudara-saudara. Sok jago, sok pintar, sok tahu, saudara-saudara. Bu. Suami sok tahu enggak, Bu? Pak, ibu sok pinter gak? Adik-adik muda dengar nih. Adik-adik muda dengar. Lu kalau cari pasangan teman hidup, jangan yang tengil. Mau secantik apapun kalau tengil. Saya kirim bunga, selamat menderita. Iya kan? Udah tengil, sok tahu, sok pinter, sok jago. Iya, itu
cara setan di akhir zaman. Menciptakan orang-orang sombong. Menciptakan orang-orang tengil. Karena dia merasa sombong, dia merasa gak butuh orang lain. Karena dia merasa sombong, dia merasa gak butuh Tuhan. Dia gak berusaha, dia merasa gak butuh beribadah. Dia merasa gak butuh bertobat. Dia gak merasa untuk butuh baca Alkitab. Karena itu kunci kehidupan yang dahsyat. Kita belajar ada pada salib. Yaitu kerendahan hati. Dan kesiapan menjadi hamba. Saya bangga. Dapat melayani bersama dengan jemaat sekalian. Di masa pandemi ini. Waktu Tuhan taruh di hati saya untuk membahas 33 hal dahsyat tentang salib. Saya belum tahu bahwa ini akan terjadi pandemi. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tidak bisa menemukan tema lain yang lebih cocok di tengah pandemi daripada memberitakan tentang salib. Because the cross is the answer. Salib adalah jawaban. Ayo sama-sama bilang sama saya, salib adalah jawaban. Ayo semangat sama-sama bilang sama saya, salib adalah jawaban. Hari ini kita diberkati dengan pujian dari Mas Polo tadi. Untuk masalahnya jatuh bangun, ada salib. Untuk masalah penyakitnya, ada salib. Untuk masalah berbagai keadaan yang terjadi dalam hidupnya, ada salib. Berarti juga bagi kita, kalau kita mau lihat manusia, manusia yang kadang kala pernah kita tolong juga bisa ngomongin kita. Manusia bisa mengecewakan kita, orang yang menurut kita rohani, tiba-tiba bisa mengecewakan kita, tiba-tiba bisa menyakitkan kita, tiba-tiba bisa melakukan sesuatu yang justru membuat kita down. Tapi hari ini saya mau bilang sama saudara, setiap kali kita memandang salib, kita akan makin kuat, kita akan makin semangat, kita akan makin maju, dan kita akan makin melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yeeha. Pada kaki saya baru kesleo. Saudara yang nonton program Kamu Hebat dari waktu ada program saya tentang Kamu Hebat on the road di Pantai Sanur di Bali kelihatan. Itu live benar-benar. Ada kayu yang saya injak, jadi itu kayu nutupin sebuah lubang cukup besar, dalamnya 2 meter. Saya injak, glek aja. Untung Tuhan jaga. Kalau enggak, blast jatuh 2 meter saudara. Tapi puji Tuhan, cuman kaki kotek goyang-goyang sadiki. Cuman keselewat sedikit biar jo, yang penting hati tetap suka cita, amin. Nah, bagian ke-25 ini, tapi masih oke. Naik tangga agak susah, tapi kalau cuma gini, oh haleluya, yeah. Jalan juga kadang-kadang agak berat, tapi tetap hati percaya Tuhan dahsyat, amin. Yes. Klik. Salib adalah kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Berarti kalau saya memandang salib, saya terdorong untuk belajar selalu rendah hati dan menyadari saya hanya hamba. Filipi 2 ayat 1-11 bilang nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu saat ini sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tuhan gak suruh kita jadi seragam. Kalau sudah ikuti khotbah-khotbah, melalui media hari-hari ini, modelnya lain-lain. Ada yang khotbahnya begini, ada yang pengajarnya begini. Tapi Alkitab memang ajarkan, kita gak semua harus seragam. Tapi harus satu kasih. Harus ada kasih mesra. Harus ada belas kasihan. Harus sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Tujuannya apa? Memuliakan Kristus, meluaskan kerajaan Allah, memenangkan jiwa. Untuk apa? Untuk membawa kembali ke sorga, rumah Bapa yang kekal. Klik. Ayat 3. Dengan tidak, ini. Setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan diajarkan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri.
atau pujian yang sia-sia. Bangsa ini rusak. Bangsa ini rusak. Kalau orang yang menyebut dirinya anggota DPR, orang yang menyebut dirinya anggota DPRD, orang yang menyebut dirinya polisi, orang yang menyebut dirinya tentara, orang yang menyebut dirinya pejabat, orang yang menyebut dirinya pemimpin, tapi hanya mencari kepentingan sendiri. Ada roh rakus, ada roh serakah, ada roh perampok yang hanya mikirkan dirinya sendiri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap polisi, setiap tentara, setiap pemimpin, setiap pejabat, setiap orang Kristen, setiap hamba Tuhan, siapapun dia, kita harus belajar dari Kristus. This is not about religion, but this is about life. Ini bukan soal agama, tapi ini soal hidup. Kristus tidak mencari kepentingan dirinya sendiri, meskipun dia raja dan segala raja, Tuhan dan segala Tuhan, tapi mau turun menjadi sama dengan manusia, tidak mencari kepentingannya sendiri. Rusaklah bangsa ini. Kalau orang yang menyebut dirinya jaksa, tapi mencari kepentingan diri sendiri. Orang yang menyebut dirinya KPK, tapi mencari kepentingan diri sendiri. Orang yang menyebut dirinya hakim. Orang yang menyebut dirinya pengacara. Orang yang menyebut dirinya sebagai polisi dan tentara. Orang yang menyebut dirinya pejabat dan anggota parlemen. Yang hanya mencari kepentingan diri sendiri. Sebentar lagi. Kalau Tuhan mengizinkan. Maka satu bulan dari sekarang. Yaitu awal Januari, awal Desember maksud saya, akan ada pilkada. Pastikan, jangan pilih yang bayar. Bangsa kita sudah menjadi bangsa saya sebut pelacur politik. Melacurkan dirinya, melacurkan suaranya demi pembayaran. Lalu kemudian demo karena pemimpin kita korupsi. Lalu marah karena pemimpin begini. Kau juga pelacur-pelacur politik. Kau hanya mau memilih orang yang bayar kau. Sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Jangan mau terima uang haram seperti itu. Saya menyebut itu uang haram. Belajar jadi orang Kristen yang punya harga diri. Tapi saya miskin. Miskin bukan berarti kau harus jadi pelacur politik. Kadangkala rakyat gampang sekali bilang, oh pemimpin keliru, pemimpin korupsi. Karena kau mau menjadi pelacur politik itu. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, wih Gilbert kenapa menjelang Sumpah Pemuda kau jadi marah-marah. Saya bukan marah, tapi saya sayang sama saudara. Saya gak mau Indonesia rusak hanya karena pelacur-pelacur politik yang menerima 100 ribu. Lalu pasangan lain kasih 150 ribu. Oh kok dia kasih lebih banyak? Jadi akhirnya pemimpin yang terpilih bukan pemimpin yang berkualitas. Tapi pemimpin yang bisa bayar. Kenapa? Karena rakyatnya bodoh. Ih Gilbert, kita dibodoh-bodohin. Ya. Siapa orang bodoh? Orang yang menerima firman dan tidak melakukan, kata Alkitab. Orang yang menerima firman dan tidak melakukan, yang kau sudah tahu perintah Tuhan. Perintah Tuhan bahwa Tuhan akan pelihara engkau. Perintah Tuhan bahwa Tuhan akan jaga engkau. Saya bersyukur. Pilkada serentak tahun ini, menjelang Natal. Saya berdoa, jangan sampai tanganmu kotor. Hanya karena menerima uang haram dari orang-orang politik tersebut. Saya berdoa. Supaya berkat yang mengalir adalah berkat dari sorga. Bukan hasil dari jual dirimu sebagai pelacur politik. Yang hanya menerima uang dari pasangan-pasangan. Yang memang berniat sekarang saya bagi-bagi duit kepada masyarakat. Supaya mereka pilih kami. Tapi setelah kami jadi, kami keruk duit rakyat. Kejahatan ada di bangsa ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta,
Kenapa obrolan di warung kopi kau angkat ini di mimbar yang suci ini? Karena saya percaya Indonesia perlu dipulihkan Tuhan. Indonesia perlu dibebaskan dari pelacur-pelacur politik. Rakyatnya tidak boleh jadi pelacur politik. Tapi pemimpin-pemimpinnya jangan jadi perampok-perampok uang rakyat. Indonesia bangsa yang besar. Indonesia bangsa yang luar biasa. Kalau kita bicara tentang Sumpah Pemuda, kita bicara tentang air mata, kita bicara tentang perjuangan, kita bicara tentang ketulusan. Karena itu biarlah di hari Minggu terakhir, sebelum minggu depan kita akan menerima perjamuan suci bersama-sama. Bahkan ini masa-masa kita menantikan persiapan untuk menyambut Natal. Pastikan kita siapkan hati kita untuk belajar dari Kristus. Tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Punya semangat untuk melayani. Kesiapan menjadi hamba yang empat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain juga. Ayo jadi berkat. Ayo bawa damai. Ayo menyatakan kasih. Ayo saling membantu. Saling mengulurkan tangan. Saling menguatkan. Klik. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Paulus bilang kami memiliki pikiran Kristus yang walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, klik. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Peristiwa ini terjadi di salib. Dia mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Ini yang saya sebut kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berarti kesimpulan saya jelas. Salib adalah kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Orang yang memakai kalung salib adalah orang yang berkomitmen. Saya tidak boleh sombong. Karena Kristus yang saya taruh di dada saya, saya gantung di leher saya, adalah Kristus yang merendahkan diri dan taat sampai mati, siap menjadi hamba. Tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain. Haleluya. Klik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepada nama dan segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Klik. Ayat 11. Dan segala lidah, haleluya. Hari-hari ini orang boleh maki-maki orang Kristen. Hari-hari ini orang boleh bakar gereja. Hari-hari ini orang boleh menghambat ibadah berlaku. Hari-hari ini orang boleh memaki-maki Yesus. Boleh merendahkan Yesus. Boleh berkata, Yesus dilantik sebagai Tuhan. Apapun serangannya. Tetapi harinya akan tiba, kata Alkitab. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, yeah, wuih, amin. Bagi kemuliaan Allah Bapa, klik. I'm so excited today. Hari ini saya sangat bersuka cita. Saya percaya Roh Allah mengalir di tengah-tengah hati saudara untuk membangkitkan saudara. Karena bulan Oktober ini buat kami Gereja Bethel Indonesia adalah bulan pekabaran Injil. Injil harus terus dikabarkan. Dan setiap orang harus diberi semangat untuk mengabarkan Injil, memberitakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Menuntaskan amanat agung, pergi. Beritakan Injil kepada setiap makhluk, kata Alkitab. Haleluya. Nah, saya catat di sini. Kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan. It's a must. It's not a choice. Bukan pilihan. Tapi kemutlakan adalah keharusan. Kita gak bisa bilang, kalau bisa sih rendah hati. Tapi kalau gak bisa, mau diapain. Kerendahan hati bukan bagian dari karunia. Kerendahan hati adalah bagian dari perintah. Amin. Ada banyak orang pikir kerendahan hati adalah bagian dari karunia. Ya pendeta, saya mungkin gak dapat karunia kerendahan hati. Saya lihat orang-orang itu luar biasa rendah hati. Berarti ada karunia kerendahan hati dalam dirinya. No, kerendahan hati bukan bagian dari karunia.
Kerendahan hati adalah bagian dari perintah. Dan Alkitab saya bilang, orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan Tuhan tepat pada waktunya. Sejauh katakan amin. Nah, saya coba pelajari. Saya jumpai, klik. Ada empat alasan mengapa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan, adalah keharusan dalam iman Kristen kita. Yang pertama, karena kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah bukti kita mencintai Kristus serta menghargai anugerahnya. Jadi kalau kita mencintai Kristus dan menghargai anugerahnya, kita bukan cuma sekedar ibadah. Kalau kita ibadah tapi tetap sombong, kita ibadah tetap maki orang, kita ibadah tapi tetap mengandalkan kekuatan sendiri, Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya bangga melihat pelajaran ini. Mengapa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah keharusan buat kita sebagai anak Tuhan? Karena kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah bukti kita mencintai Kristus serta menghargai anugerahnya. Makin kita menerima anugerahnya, kita gak bisa sombong, saudara. Makin kita mencintai dia, makin kita sadar, saya bukan siapa-siapa, saya boleh ada sebagaimana saya ada karena anugerah. Saya jumpai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sukses dalam usahanya. Saya jumpai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sukses dalam karirnya. Saya jumpai orang-orang yang mencintai Tuhan, diberkati berlipat kali ganda oleh Tuhan. Tetapi makin diberkati, makin dipakai Tuhan, makin diangkat Tuhan, makin rendah hati karena dia tahu semua bukan karena saya, tapi semata-mata anugerah yang saya katakan amin. Sehingga kalaupun sesuatu diambil daripadanya, karena saya juga jumpai orang yang mencintai Tuhan, kehilangan segala-galanya, kehabisan segala-galanya, lalu ditinggalkan oleh semuanya. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, cirinya tetap sama dalam kelebihan atau kekurangan, dalam kelimpahan atau dalam badai, tetap mereka rendah hati dan menyadari anugerah Tuhan. Selama kita mencintai Tuhan dan menghargai anugerahnya, kita akan jadi orang-orang yang merendahkan diri. Kita jadi orang-orang yang hidup rendah hati. Dan pada saat yang bersamaan, siap jadi hamba. Siap jadi hamba artinya dimanapun saya ada, saya mau bawa damai. Siap jadi hamba artinya dimanapun saya ada, saya harus mengabarkan Injil. Siap jadi hamba artinya dimanapun saya ada, saya harus membawa kasih Tuhan. Dimanapun saya ada, saya harus memberi pengharapan. Dimanapun saya ada, saya harus membawa sukacita kemuliaan Tuhan. Dimanapun saya ada, saya boleh senantiasa menunjukkan ciri Kristus. Walaupun saya disakiti, saya tidak membalas. Walaupun saya dicurangi, saya tidak memaksakan kehendak saya karena saya hanya bersandar pada anugerahnya, kasih karunia dan rahmatnya yang sempurna. Ada banyak orang yang bilang, bego banget sih lu. Masa lu cuma sabar. Orang rendah hati, bukan orang bego. Orang rendah hati, dia nantikan pertolongan Tuhan dan tepat pada waktunya, Tuhan yang bertindak, yang setuju katakan amin. Mengapa? Kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan. Karena yang pertama, itu bukti kita mencintai Kristus serta menghargai anugerahnya. Orang-orang sombong, orang-orang tinggi hati, orang-orang angkuh, orang-orang kepala batu, orang-orang egois, saya beri nama. Dia tidak mencintai Kristus. Dia tidak menghargai anugerahnya. Engkau boleh saja pergi ke gereja, orang engkau boleh saja menyebut dirimu hamba Tuhan. Tapi kalau kau sombong, artinya engkau tidak mencintai Kristus. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Dan tidak menghargai anugerah, engkau pikir semua karena kekuatan dan kemampuan dan kehebatan. Yang kedua saya pelajari. Mengapa kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan? Karena kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah respons otomatis kita ketika kita sadar siapa diri kita. Daud berkata, dia ingat kita hanya debu. Alkitab berkata, manusia hanya bunga rumput. Daud berkata, dengan apa ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya? Kalau kita sadar siapa diri kita, kita gak mungkin bisa sombong.
kita akan rendah hati. Kenapa? Karena kalau kita bisa ada, Paulus bilang apa? Aku ada sebagaimana aku ada karena anugerah. Berkali-kali kita menghadapi badai, tapi yang tolong kita Tuhan. Berkali-kali kita nyakitin Tuhan. Berkali-kali kita mengecewakan Tuhan. Yang peluk kita, yang selamatkan kita tetap Tuhan. Bahkan waktu semua orang meninggalkan kita. Waktu semua orang memaki kita, waktu semua orang mendiskreditkan kita. Siapa yang peluk kita? Siapa yang bisa tetap kita percayai? Meskipun berkali-kali kita mengecewakan Tuhan, berkali-kali kita bersalah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan juga yang tolong kita. Folks, ini yang saya bilang. Kalau kita sadar siapa diri kita, kita akan menjadi orang-orang yang selalu rendah hati dan berkata, Tuhan, I'm just your servant. Ayub boleh jadi orang yang paling kaya di timur. Tapi waktu dia kehilangan segala-galanya, dia tidak complain with God. Dia tidak menuntut haknya, dia tidak bertanya, kenapa Tuhan, kenapa semuanya diambil? Ayub orang yang paling kaya di timur, tapi waktu dia kehilangan segala-galanya, cuma ini yang dia bilang sama Tuhan. Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku akan kembali. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Orang rendah hati tidak bisa komplain. Orang yang sadar dirinya hamba tidak akan pernah ngamuk untuk apapun. Dia hanya seorang yang berkata, kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Folks, I love you all. Saya mengasihi setiap jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Saya mengasihi setiap jemaat Tuhan yang Tuhan izinkan untuk saya layani hari ini dengan kasih Tuhan. Dan izinkan saya mengingatkan saudara, kita harus ingat siapa diri kita. Kita bukan orang hebat. Kita hanya hamba. Tapi Tuhan yang hebat itu mengangkat kita dan berkata, apa yang aku kerjakan dapat kamu kerjakan bahkan lebih besar. Jadi kalau kita bisa itu karena Tuhan. Kalau kita kuat itu karena Tuhan. Kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini itu karena Tuhan. Yang ketiga. Mengapa kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan, adalah keharusan. Karena yang ketiga, kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kunci peningkatan serta kemajuan kita. Firman Tuhan sangat jelas. Orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan. Orang yang merendahkan diri bisa dihina. Orang yang merendahkan diri bisa dicurangi. Orang yang merendahkan diri bahkan bisa dijahati, bisa ditusuk dari belakang. Tapi orang yang merendahkan diri tidak mungkin akan selama-lamanya jatuh. Ada waktunya Tuhan angkat dan Tuhan bela. Folks, saya hargai kalau engkau punya jabatan tinggi. Saya hargai kalau engkau seorang jenderal. Saya hargai kalau engkau seorang hakim. Saya hargai kalau engkau seorang dirjen. Saya hargai kalau engkau seorang pejabat. Saya hargai engkau kalau usahamu hebat, luar biasa, dan engkau disebut di mana-mana sebagai orang kaya. Kemanapun kau pergi, orang memanggilmu bos atau toke. Tapi dengar baik. Kalau engkau sombong, kalau kau merasa semua karena engkau, kalau engkau merasa semua dari kemampuanmu, harinya akan tiba engkau akan menyesal dan engkau akan kehilangan segala-galanya. Karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, engkau boleh semiskin-miskinnya seorang bisa miskin. Engkau boleh sesusah-susahnya orang bisa susah. Orang boleh separah-parahnya orang bisa parah. Tapi kalau engkau tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan, harinya akan tiba engkau akan ditinggikan dan diangkat oleh Tuhan. Kenapa kerendahan hati? Kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan. It's not a choice, it's a must.
saya jumpai jawabannya. Karena orang yang rendah hati dan siap menjadi hamba adalah kunci peningkatan dan kemajuan. Tuhan gak mau kita GGD gitu-gitu doang. Tuhan mau kita ada kemajuan. Tuhan mau kita ada terobosan. Tuhan mau kita mengalami hal-hal yang dahsyat. Makanya kita bilang kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Makanya Tuhan ajarkan kita rendah hati. Dan dia bukan hanya perintahkan kita untuk rendah hati. Dia beri teladan buat kita lewat salib. Berarti setiap kali kita memandang salib, kita berkata, Tuhan, saya harus belajar untuk tetap rendah hati dan siap menjadi hamba yang keempat. Mengapa kerendahan hati serta kesiapan menjadi hamba adalah kemutlakan? Karena kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah jalan yang menuntun kita pada kesetiaan. Orang-orang sombong, orang-orang egois, orang-orang tengil, orang-orang kepala batu, ujung-ujungnya akan mengeluh, akan protes, akan komplain, akan berontak, akan kecewa. Tapi orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang siap jadi hamba, akan bertahan sampai kesudahannya. Dan Alkitab saya bilang, singa-singa bunda boleh merana kelaparan, tapi orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dipermalukannya. Alkitab bilang orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu akan beroleh selamatnya. Kenapa engkau tidak setia? Kenapa kau tinggalkan Yesus? Orang meninggalkan Yesus. Jangan bilang sama saya, oh iya karena ternyata saya pelajari iman Kristen membingungkan, Allahnya orang Kristen tiga. Bodoh. Gak ada cerita Allahnya orang Kristen tiga. Jelas Allah itu Esa kata Alkitab. Dia tiga pribadi, yes, tapi dia satu. Karena firmannya menjadi sama dengan manusia. Rohnya ada bersama dengan kita. Dan dia Allah yang kekal dahsyat dan luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan bukan sesuatu yang perlu dibingungkan. Dia Bapa, dia Anak, dan dia Roh Kudus. Dia tiga pribadi. Tapi dia satu. Karena dia Allah yang Esa, saudara. Tetapi kenapa orang tinggalkan Tuhan? Ya, habis gimana menetapkan semua agama sama? Bodoh! Semua agama memang sama mengajarkan kebaikan, tapi kekristenan memberi jaminan keselamatan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali dalam nama Yesus. Jelas. Kenapa orang tinggalkan Kristus? Kenapa orang tinggalkan iman percayanya? Jawaban saya sederhana. Karena dia tidak rendah hati. Dia pikir toh keselamatan tergantung saya, kalau saya berbuat baik saya bisa diselamatkan. Alkitab berkata kebenaranmu seperti kain kotor, kain larah di hadapan Tuhan. Kain gombal kata orang Jawa bilang. Kenapa kita bisa setia sama Yesus? Bukan karena kita tidak dihina, bukan karena kita tidak ditekan, bukan karena kita tidak disakiti, bukan karena kita tidak dibuli. Tapi kenapa kita tetap setia pada Kristus? Karena kita rendah hati dan siap menjadi hamba. Kita tahu bahwa saya tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan baik, saya tidak bisa diselamatkan oleh amal dan ibadah, saya tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan sosial dan kegiatan-kegiatan kebaikan saya, tapi saya hanya bisa diselamatkan oleh anugerahnya. Lewat pengampunan dosa yang dikerjakannya di atas kayu salib, yang setuju katakan, amin. Orang yang rendah hati, orang yang siap menjadi hamba, dimanapun dia berada, dia menaburkan kesetiaan. Yang sudah katakan amin. Selanjutnya, saya pelajari. Mengapa banyak orang sulit rendah hati dan siap jadi hamba? Betul dia Kristen, betul dia bertobat, betul dia ke gereja, betul dia beragama. Tapi kenapa sulit untuk rendah hati? Dan siap menjadi hamba? Karena ada banyak orang bisa Kristen bertahun-tahun tapi tetap sombong. Tetap tengil. Ada yang menatap saya dan bilang, ini pendeta tengil. Dosa lu. Kalau pendeta marah sama jemaat itu karena sayang. Kalau jemaat marah sama pendeta, dosa tujuh turunan. Iya dong. Iya kan? Masa pendeta cuma mau nyenengin jemaat dari mana itu? Masa
Masa pendeta cuma mau buat jemaat senang? Ya kan gak boleh. Ada kalanya saya berbicara hal-hal yang memberi semangat buat saudara. Ada kalanya saya bicara hal-hal yang tegas dan keras buat siap saudara. Karena saya cinta sama saudara. Amin. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Orang bertahun-tahun jadi Kristen, bertobat, lahir baru, melayani. Tapi sulit sekali untuk rendah hati dan memiliki kesiapan hamba. Hati yang melayani. Mengapa? Satu. Karena masih dikuasai iblis. Jelas kejatuhan Lucifer. Karena dia ingin menyamai Allah. Jelas kejatuhan Adam dan Hawa. Karena ia ingin menyamai Allah. Dosa yang paling tua di muka bumi bernama kesombongan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Saya coba membahasakan dengan lebih sopan. Tapi saya tidak bisa menemukan kata yang lebih sopan. Orang-orang sombong. Orang-orang egois adalah orang-orang yang masih dikuasai oleh iblis. Saya tidak mau tahu berapa besarnya pelayanan saudara. Saya tidak mau tahu berapa lama saudara jadi Kristen. Saya tidak mau tahu berapa lagu rohani yang saudara hafal. Saya tidak mau tahu berapa banyak ayat Alkitab yang saudara ketahui. Tetapi ini yang saya hanya ingat dalam firman Tuhan. Orang-orang sombong adalah orang-orang yang masih dikuasai dan dirasuk oleh iblis. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Orang sombong tidak punya tempat di sorga. Makanya Alkitab bilang terkutuklah. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bukan hanya pelacur harus bertobat. Bukan hanya banci yang harus menerima Yesus dan bertobat. Bukan hanya perampok, pembunuh, pemerkosa. Dan juga mereka yang menyembah berhala yang harus bertobat. Tapi orang-orang sombong harus bertobat. Karena apa? Engkau dikuasai oleh iblis, saudara. Jangan marah. Orang dikasih tahu aku marah. Kalau hari ini sudah merasa, iya saya sombong. Cepat bertobat. Cepat bilang Tuhan ampuni aku. Aku gak mau dengan kalung salibku akhirnya aku dilemparkan ke neraka. Aku gak mau dengan jabatanku sebagai penatua akhirnya aku dilemparkan ke neraka karena kesombonganku ini. Yang kedua. Mengapa banyak orang sulit rendah hati dan siap jadi hamba? Karena belum sungguh-sungguh mengalami cinta Yesus yang sempurna. Dia hanya mungkin jadi orang Kristen. Karena lahir dari rahim ibu yang beragama Kristen. Mungkin dia hanya masuk gereja, mungkin dia hanya tahu lagu-lagu rohani, tapi belum mengalami cinta Tuhan. Yang sungguh pribadi dan sempurna. Karena orang yang mengalami cinta Tuhan yang pribadi dan sempurna, pasti gak bisa jadi sombong. Gak bisa jadi sombong. Ingat Petrus. Yang tadinya hanya senang menghakimi, lihat orang yang buta, siapa yang salah? Dia yang salah atau orang tuanya yang salah? Dia masih berdebat dengan murid-murid yang lain. Kira-kira siapa yang terbesar dalam kerajaan surga? Tetapi waktu dia mengalami lawatan Tuhan menjadi orang yang berbeda. Dia masuk ke pintu gerbang indah, dia lihat orang lumpuh. Ini yang dia bilang, emas dan perak tidak ada padaku. Silver and gold have I none. Tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus orang Nazaret, bangun dan berjalan. Artinya, orang-orang yang angkuh dan orang-orang yang sombong. Ada orang-orang yang belum mengalami jamahan Tuhan dan kasih Kristus secara pribadi dan sempurna. Tapi waktu kita sudah mengalami jamahan dan kasih Kristus secara sempurna, kita hanya bilang, aku ada sebagaimana aku ada. Karena anugerah Tuhan. Kita tidak pernah menghitung jasa apapun, kita tidak pernah menghitung kebanggaan kita, kita cuma bilang Tuhan, terima kasih buat kekuatan, rahmat, dan anugerah-Mu. Yang ketiga, mengapa banyak orang sulit rendah hati dan tidak siap jadi hamba? Karena masih memiliki ego yang tinggi. Wah, saya tersinggung, wah, saya kecewa. Tapi Alkitab berkata, barang siapa yang tidak menyalibkan dirinya dan mengikut aku, dia tidak layak. Berarti inti hidup Kristen adalah menyalibkan dagingnya.
Orang yang otomatis sudah menyalibkan dagingnya, membuang egonya, akan menjadi orang-orang yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Untuk selalu rendah hati. Untuk selalu siap jadi hamba. Untuk selalu berkata, ini aku Tuhan, utus aku, pakai aku, jadikan aku alat damai-Mu. Jadikan aku alat Injil-Mu, jadikan aku alat kasih-Mu, jadikan aku alat sukacita-Mu, dimanapun Engkau tempatkan aku. Yang keempat, mengapa banyak orang sulit rendah hati dan siap jadi hamba? Tidak siap dia jadi hamba. Kenapa? Karena tidak mau terus berjuang untuk menyalibkan dagingnya. Dia bilang, ya saya sih kan manusia biasa, pendeta namanya manusia biasa. Ya kadangkala masih emosi, kadangkala manusia biasa, ya masih muncul egonya. Betul, tapi kita harus terus berjuang. Yang setuju sama saya katakan, saya harus terus berjuang. Gagal bukan akhir dari perjuangan kita. He is what I call a second chance God. Dialah yang memberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Dari kita yang seringkali sudah bersalah di hadapan Tuhan. Makanya kalau engkau bersalah, jangan tangisi kegagalanmu. Cepat bangkit. Cepat bangkit dan bilang, Tuhan ini aku. I'm your son. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Tiap hari, tiap jam, ku perlukan kuasa-Mu. Oh Tuhan, akulah anak-Mu. Kita bisa salah di hadapan Tuhan, tapi bukan berarti kita dibuang oleh Tuhan. Kita bisa salah di hadapan Tuhan, bangkit dan bilang, oh Tuhan, akulah anak-Mu. I'm your child, Lord Jesus. I'm your child, I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Every day, every hour, I don't need your cleansing power. I'm your child, Lord Jesus, I'm your child. Amin. Oh Tuhan, aku kan anak-Mu. Masa aku anak-Mu ada di sini? Masa aku anak-Mu terlibat narkoba? Masa aku anak-Mu terlibat dengan kejahatan ini? Masa aku anak-Mu di penjara sekarang karena korupsi? Masa aku anak-Mu lalu kau hidup sebagai istri orang? Aku hidup sebagai istri piaran orang? Aku hidup dengan perselingkuhan dalam nama Yesus? Aku mau bangkit. Jadi istri orang boleh, jadi istri piaran orang itu enggak boleh. Bangkit, saudara. Bangkit. I am your child, oh my Jesus. Selanjutnya, yang terakhir saya pelajari. Berarti salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan untuk menjadi hamba. Yang pertama, bahwa kerendahan hati adalah kesiapan untuk kehilangan hak. Waktu saya memandang salib, saya terdorong untuk hidup rendah hati dan siap menjadi hamba. Karena saya menyadari menjadi hamba berarti seorang yang siap kehilangan hak. Ingatkah saudara di Taman Getsemani waktu Petrus cabut pedang. Yesus bilang, Petrus, sarungkan pedang. Dia gak bilang, Petrus, mantap. Jangan cuma kuping kote, di tengah biar tebelah. Sudah pikir Yesus tuh naas wangko. No. Yesus bilang Petrus, sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Lalu dia bilang apa? Kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di sorga untuk datang menyelamatkan dan membela aku. Tapi dia tidak pergunakan hak. Itulah hamba. Itulah kerendahan hati. Mungkin saya diperlakukan secara tidak adil. Hak saya untuk membela diri. Hak saya untuk kecewa. Hak saya untuk berontak. Hak saya untuk tinggalkan gereja. Hak saya untuk tinggalkan pelayanan. Karena semua orang pelayanan, pendeta, munafik.
Itu kan yang sering sekali terjadi. Hari ini kita mau bilang sama Tuhan, aku rela kehilangan hakku. Karena Yesaya mengingatkan hakku terjamin pada Allah. Pokoknya yang penting saya berserah. Yang penting saya kuat dalam iman. Yang penting saya bertahan dalam pengharapan. Yang penting saya tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka Tuhan akan mengangkat saya dan melakukan perkara besar. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Yang kedua. Salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kerelaan untuk menjalani penderitaan tetap dengan mental positif. Saya mengerti. Ada orang-orang yang menentang pengajaran tentang Injil kemakmuran. Karena hari-hari ini saya bingung ada orang yang menyebut ini Injil kemakmuran lah, Injil penderitaan lah, Injil kerajaan lah, Injil apa. Yang saya tahu dalam Alkitab cuma satu, Injil kerajaan. Karena Alkitab berkata Injil kerajaan itu akan diberitakan sampai pada kesudahannya, baru tiba kesudahannya. Kalau orang bilang hidup diberkati, oh Injil kemakmuran. Kalau orang bilang, oh hidup ada salib, oh Injil penderitaan. Sebagai kasih dalam Tuhan, ngapain sih bikin nama-nama aneh-aneh itu? Injil kita hanya satu, Injil kerajaan, Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, yang setuju katakan amin. Buat saya mau apapun namanya, mau Injil sosial ke, mau namanya Injil kemakmuran ke, mau namanya Injil penderitaan ke, mau namanya Injil kesusahan ke, mau namanya Injil air mata ke, sesat. Karena Injil hanya satu, Injil Tuhan Yesus Kristus, dan diberi nama Injil kerajaan. Makanya ada banyak orang yang mengabarkan, oh ikut Kristus itu penuh penderitaan. I know. Tapi meskipun kita menderita, kita tak bisa bersuka cita dan bersorak-sorai. Itu baru namanya kerendahan hati. Orang sombong kalau melalui penderitaan, nangis, kecewa, menderita, tertekan, sengsara. Tapi orang-orang yang rendah hati dan menyadari dirinya hanya hamba, melalui penderitaan bagaimanapun, dia berkata seperti Ayub, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Segala kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Yang ketiga, salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kesiapan untuk kehilangan hak. Yang kedua, bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah kerelaan untuk menjalani penderitaan tetap dengan mental yang positif, tetap dengan sukacita yang membara di hati kita. Yang ketiga, salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba, bahwa kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba adalah keberanian untuk jalan di jalan Tuhan tanpa pemberontakan dalam hati. Di jalan Tuhan. Kadangkala ada air mata. Di jalan Tuhan. Kadangkala ada yang bernama pengkhianatan. Hello. Saudara-saudara yang melayani pernah dikhianati enggak? Pak, pernah dikhianati enggak? Bu, pernah dikhianati enggak? Terus kalau kita dikhianati, haruskah kita berontak? Haruskah kita marah? Haruskah kita kepahitan? Haruskah kita luka hati? Rugi! Folks, I can feel what you felt. Saya bisa merasakan apa yang sedang kau rasakan. Mungkin kau sedang sakit hati. Mungkin kau sedang luka. Mungkin kau sedang kecewa. Mungkin kau sedang merasa dikhianati. Pertanyaan saya, apa untungnya menyimpan perasaan itu? Tidak sedikit orang karena sakit hati, kecewa, kepahitan, akhirnya jadi homoseks, jadi lesbian. Tidak sedikit orang yang karena kecewa, luka hati, kepahitan, akhirnya tinggalkan gereja, lalu hidup kembali dengan dosa. Tidak sedikit orang yang kecewa, kepahitan, luka hati, akhirnya hidupnya penuh dengan kejahatan, hidup dengan narkoba, rela jadi istri piaraan orang, akhirnya kawin cerai karena bentuk pemberontakan diri. Saya mau bertanya sama saudara, siapa yang rugi?
Bukan orang yang menyakiti engkau. Bukan orang yang mengkhianati engkau yang rugi. Engkau sendiri yang rugi. Bodoh banget, saudara. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta ini bukannya kasih kekuatan buat saya, malah saya dibodoh-bodohin. Karena saya sayang sama saudara. Mungkin berita saya keras. Tapi hati saya mengasihi saudara. Saya hanya mau nyadarkan saudara, rugi. 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 Saya kepahitan, saya nangis. Saya hidup rusak. Saya pakai narkoba. Saya lari ke alkohol, saya lari ke judi. Saya lari ke klub, saya lari pada kehidupan yang bebas. Yang rusak dirimu sendiri. Jangan-jangan orang yang buat kepahitan buat hidupmu lagi makan cendol di mana enak-enak sambil gitu. Lunya stres. Saya sayang sama saudara. Saya tahu apa artinya dilukai. Saya tahu apa artinya dikhianati. Saya tahu apa artinya dicurangi, dijahati, ditusuk dari belakang. Saya lewati semuanya itu. Tapi saya belajar untuk tidak berontak. Saya belajar untuk tidak menyimpan kedendaman dan sakit hati. Dan saya tahu Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Saya jalani jalan yang cukup berat. Karena saya bisa memahami kalau saudara-saudara mengalami itu. Tapi saya hanya memberitahu. Tangan Yesus sedang terbuka bagimu dan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku beri kelegaan kepadamu. Hanya orang sombong yang akan berontak. Hanya orang sombong yang akan menyimpan kepahitan. Hanya orang sombong yang hidup dengan kedendaman berlarut-larut. Tapi orang rendah hati akan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dia akan berkata, Allahku turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan. Artinya kalau Tuhan izinkan segala yang menyakitkan ini berlaku dalam hidupku. Tuhan yang sama yang merubah ratapanku menjadi tari-tarian. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Salib adalah pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Bahwa kerendahan hati adalah kekuatan untuk melihat segalanya dengan kacamata iman. Orang yang rendah hati tidak hidup dengan logika dan hitung-hitungan manusia. Tapi orang yang rendah hati akan melihat segalanya dengan iman. Kan Tuhan janji akan bela saya. Kan Tuhan janji akan pelihara saya. Kan Tuhan janji akan beri yang terbaik buat saya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tidak ada satu kata keputusasaan apapun dari Yesus di kayu salib. Dari situ kita belajar. Salib mengajar kepada kita pelajaran penting tentang kerendahan hati dan kesiapan menjadi hamba. Hari ini kita menerima firman Tuhan. Doa saya. Kita bukan hanya lebih paham tentang artinya salib. Tapi lebih daripada itu, kita semakin rendah hati dan berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Aku mau mengabarkan Injil. Aku mau membawa damai. Aku mau menyatakan kasih. Aku mau meluaskan kerajaan Allah. Dan aku mau hidup semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Yesus, ku bangga. Amin, haleluya. Yesus kaulah harta kebanggaanku, selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus ku bangga. Di hidupku.
sampai dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Salib memberi banyak pelajaran dalam hidup kita. Salib adalah kekuatan kita, salib adalah penghiburan kita, salib memberi semangat buat kita. Tapi pada saat yang bersamaan, salib mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Dan menyadari bahwa kita hanyalah hamba. Mungkin kau terlalu sombong. Mungkin kau terlalu angkuh, terlalu egois, terlalu kepala batu. Biarkan firman Tuhan ini berbicara. Tuhan, kalau saya sombong, saya dihancurkan Tuhan. Tuhan, kalau saya sombong, saya direndahkan Tuhan. Sekarang saya memanggil nama Tuhan, saya tidak mau dikuasai oleh iblis yang bernama kesombongan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pastikan hari ini kita berkata, Tuhan, saya gak boleh balas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan, saya harus rela kehilangan hak. Saya hanyalah hamba dimanapun saya ada. Kalau saya jadi suami, saya harus jadi suami yang melayani. Kalau saya jadi istri, saya harus jadi istri yang melayani. Kalau saya jadi mertua, saya harus jadi mertua yang melayani. Kalau saya jadi orang muda, saya harus jadi orang muda yang melayani. Membawa damai, membawa kasih. Menjadi berkat. Dan memberitakan Injil Kristus dimanapun Tuhan tempatkan saya. Karena saya lemah, saya gak boleh kompromi dengan dosa. Karena saya lemah, meskipun saya disakiti, saya dikecewakan, saya serahkan semuanya kepada Tuhan. Saya gak usah balas yang jahat dengan yang jahat, jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, saya sedang sangat luka. Mungkin kau akhirnya jadi homoseks, kau akhirnya jadi lesbian. Engkau akhirnya hidup dengan onani dan masturbasi. Engkau akhirnya hidup dengan obat terlarang. Engkau akhirnya hidup dengan pesta porang. Engkau hidup dengan cara-cara enggak karuan hidupmu. Karena engkau mengalami luka di hidupmu. Hari ini biarkan Yesus membalut lukamu. Sadari, saya hanya hamba. Apapun diperlakukan pada saya siap. Yusuf menyadari dia hanya hamba. Dia dibuang ke dalam penjara, dia siap. Tapi Tuhan mengangkat dia dengan luar biasa. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Izinkan hari ini saya menyapa setiap saudara dan mendoakan setiap saudara yang punya luka hati, yang punya kecewa, yang punya kepahitan. Mungkin ada hamba Tuhan yang melukai saudara, mungkin ada pelayan-pelayan Kristus yang menyakitkan hati saudara, mungkin orang yang kau kagumi melukai hati saudara, mungkin ayahmu, ibumu melukai perasaanmu. Dan engkau berontak hari-hari ini seperti gak terima, datang pada Yesus, bilang Tuhan, saya luka. Dan saya tahu engkau pernah terluka, karena itu engkau bisa mengerti aku. Aku hambamu, aku anakmu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap orang yang didoakan, izinkan saya berdoa, Bapa dalam nama Yesus. Hari ini kami datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan bilang, I am your son, I am your daughter, I am your child, Father God. Tuhan, aku anakmu. Aku lemah, aku terbatas, aku gak punya apa-apa, tapi aku diangkat, aku dikasih, aku dibela, aku dikuatkan, aku dijadikan anak-anak raja. Ajar aku tetap rendah hati, ajar aku tetap sadar, aku hanyalah hamba, apapun tugas yang dipercayakan, ini adalah anugerah Tuhan. Ajar kami menyadari, di luar Yesus aku gak dapat berbuat apa-apa, tapi bersama Yesus aku cakap menanggung segala perkara, ampuni aku. Kalau seringkali aku lupa akan kasih karunia dan anugerahmu. Tapi hari ini waktu aku mendengar firman, aku berjanji untuk tetap hidup setia, bertahan sampai pada kesudahannya dan tetap melayani Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan hidupku ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah satu persatu dengan anugerah dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jangan lewati satu orang pun Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Anugerah Tuhan luar biasa. Hamba juga doa buat yang sakit. Setiap orang yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Karena firman Tuhan katakan, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit. Kita doa Bapa. Firmanmu ya dan amin. Firmanmu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Sakit penyakit, virus, bakteri, kuman-kuman, infeksi, bahkan serangan kegelapan kami patahkan di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
oleh bilur-bilur Yesus. Sembuhlah. Karena Yesus kami tidak pernah berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan kekuasaan yang luar biasa. Bangkitkan iman kami supaya dengan iman kami melihat mujizat dan kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia. Khususnya ketika bangsa Indonesia sedang menyambut 28 Oktober ini hari Sumpah Pemuda. Biarlah tetap kami bersatu, Bhinneka Tunggal Ika. Berbangsa satu, berbahasa satu, bertanah air satu, Indonesia. Dan ini tetap terjaga. Roro pemecah, roro adu domba yang dimainkan oleh tokoh-tokoh politik tertentu kami hancurkan di dalam nama Yesus. Politik-politik Belanda, Davide et Impera yang mau coba dimainkan kembali oleh tokoh-tokoh politik tertentu kami tolak di dalam nama Yesus. Indonesia tetap bersatu. Indonesia tetap penuh damai. Indonesia tetap bangkit. Indonesia tetap tangguh menghadapi badai ekonomi dan juga pandemi corona ini. Terima kasih Bapa. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para parlemen, mulai dari DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPR RI. Tuhan memberkatinya. Kami berdoa buat polisi, tentara. Kami berdoa buat Kapolri. Kami berdoa buat Panglima TNI. Kami berdoa untuk BNPT, BNPB. Damai Tuhan senantiasa. Roh takut akan Tuhan memimpin pemimpin-pemimpin kami. Dan jauhkan pemimpin-pemimpin kami dari dukun, dari paranormal, dari kuasa-kuasa kegelapan. Tapi terus dibimbing oleh hikmat Tuhan. Umat mayoritas di bangsa ini terangi, tuntun. Bawa damai sejahtera dan keselamatan daripadamu. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan tolong tetap memberitakan kebenaran. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia, Globe Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Dan akhirnya setiap kami yang sudah menerima firman Tuhan, kami dikuatkan, kami dituntun, kami dimampukan Tuhan untuk menjadi pelaku firman, tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, tapi hidup mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju sama saya, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan. Sama-sama bilang kami siap. Kami siap. Ayo sama-sama bilang kami siap. Untuk menjadi pelaku firman. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Wow, ibadah ini adalah ibadah yang sangat lengkap. Kita sungguh sangat diberkati. Baik lewat puji-pujian, baik lewat firman Tuhan, baik lewat doa-doa, ya kan? Dan juga lewat kesaksian tadi dari Mas Polo yang saya percaya menguatkan kita sekalian. Apalagi saudara-saudara yang berbahasa Jawa. Waduh, asik gitu kan? Pujiannya luar biasa, saudara. Haleluya. Dan kita berdoa terus, hal-hal yang baik boleh terus kita dapatkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada di minggu terakhir. Jadi pastikan sudah persiapkan untuk minggu depan. Karena kita akan menerima perjamuan suci di rumah masing-masing. Kami dari melayani dari gereja, sudah di rumah masing-masing. Saudara siapkan anggur dan juga roti, saudara. Ya kan, usahakan yang tidak ada alkoholnya atau alkohol rendah, saudara. Dan bisa grape juice, ya kan. Bisa hal-hal yang berhubungan dengan anggur. Atau bisa juga anggur yang sudah peras sedikit, buah anggurnya peras sedikit, campur air sedikit, ya kan. Apapun caranya, ya kan. Atau yang di online-online tertentu, ada yang khusus menjual perjamuan, saudara, silahkan. Dan rotinya bisa roti atau crackers, karena crackers juga adalah roti yang tidak beragi, saudara, untuk kita dapat menerima sama-sama. Dan kalau saudara bilang, aduh, saya di daerah kami sangat sulit untuk mendapatkan hal-hal yang bertalian dengan anggur, saudara bisa minuman apa saja yang berwarna merah, ya kan, untuk menggambarkan darah Kristus, saudara. Dan ini juga minggu terakhir
untuk pre-order buku kita Beruntung Setiap Hari Bersama Dengan Yesus. Buku yang sangat baik, saya sungguh merekomendasikan saudara. Karena buku ini berisi 365 renungan untuk menjalani tahun 2021 sebagai the year of gain. Atau tahun keberuntungan, tahun kemajuan, tahun peningkatan saudara. Jadi saya encourage saudara. Karena setelah 1 November nanti sudah ada di toko-toko buku di Gramedia, harganya sudah menjadi 150.000. Tetapi di masa pre-order selama bulan Oktober ini sudah mendapat diskon special, ya kan, diskon Oktober, ya kan, yaitu seharga 75.000. Jadi diskon 50%. Saudara-saudara yang juga mungkin berpikir tentang ide hadiah Natal untuk karyawan, untuk relasi, mungkin bisa dimasukkan buku ini juga karena ini akan sangat membantu mereka untuk setiap hari menggali firman Tuhan. Dapat dipakai untuk tuntunan ibadah di kantor, ibadah kelompok-kelompok kecil, atau juga ibadah tiap hari di rumah saudara-saudara, karena cukup 365 hari. Jadi tuntunan tiap hari untuk menerima firman Tuhan. Dan saudara bisa pesan langsung atau bertanya atau minta info atau langsung pesan ke Martin di 0813-9080-6494. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan bubar dulu saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Ya kan, persembahan tidak diwajibkan. Tetapi kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa kita membawa persembahan kepada Tuhan, silakan beri yang terbaik buat Tuhan. Karena pemberian bukan soal jumlahnya, Tuhan lihat kesungguhan hatinya. Jadi karena itu jangan menghina Tuhan dengan persembahan kita. Biasakan diri untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan, karena dia layak untuk menerima yang terbaik. Sekali lagi, tidak dipaksakan, karena kalau kantong persembahan lewat tuh kan kayaknya intimidated banget gitu. Udah kantong persembahan, kalau enggak. Tapi ini justru kedewasaan yang dibutuhkan, sudah yang harus transfer sendiri. Jadi sama sekali tidak diwajibkan, tetapi ini mendorong kita untuk menjadi orang-orang yang mengerti bahwa saya memberi bukan karena enggak enak sama orang, tapi saya memberi karena Tuhan terlalu baik buat saya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, baik setiap mereka yang mengembalikan perpuluhan milik Allah, baik mereka yang dengan sukacita membawa persembahannya. Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Dijauhkan belang pelahap, belang pengerip, belang pindahan, belang pelompat. Tapi diperintahkan berkat Tuhan yang luar biasa turun atas kehidupan mereka. Ampuni kami sehingga kami belajar untuk tidak menghina Tuhan dengan persembahan kami. Tetapi ajar kami untuk menghormati Tuhan, mempersembahkan, berarti menyembah Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tetapi ini waktunya kami memberi yang terbaik. Maka kami percaya bukan hanya hidup kami diberkati, tapi anak cucu kami tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu kami akan diberkati berlipat kali ganda. Kami siap memberi yang terbaik dan kami imani usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, kami dijauhkan dari segala perampokan, kami dijauhkan dari segala kerugian, kami dijauhkan dari segala kecurangan-kecurangan ekonomi, tapi ada saja berkat berkelimpahan dalam hidup kami. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Yang siap memberi yang terbaik, sama-sama katakan amin. Saatnya memberi yang terbaik sekarang. Sudah ada nomor-nomor akun bank, sudah ada scan QR-nya, ya kan? Pastikan sudah memberi dengan sukacita di dalam nama Yesus. Lalu sambil sudah memberi, sudah bisa mengikuti juga ministry update, yaitu pelayanan kita seminggu kemarin, dan juga church update, pelayanan kita seminggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati, selamat memberi, haleluya.
Kampung Iwaka adalah kampung di daerah Mimika, Timika. Dan kampung ini sebetulnya sudah lama dari zaman Mimika masih bergabung bersama dengan Kabupaten Fakfak waktu itu. Tetapi masyarakatnya, masyarakat yang masih terpinggirkan, yaitu masyarakat Kamoro sebagian besar, asli Papua seluruh daerah. Tetapi sayangnya daerah ini seperti tidak terperhatikan oleh pemerintah karena masyarakatnya masih berada di bawah garis kemiskinan, sebagian besar pemulung. Lalu kemudian juga sebagian besarnya ketika hujan cukup besar turun, maka banjir melanda tempat ini. Oleh anugerah Tuhan, program Kamu Hebat bersama dengan kawan-kawan dari Gereja Betel Indonesia yang ada di Mimika bekerja sama, lalu melayani kampung Iwaka ini. Dan sebuah kebanggaan buat kami untuk dapat melayani mereka dengan kasih Tuhan. Terima kasih buat doa saudara, terima kasih buat support saudara, terima kasih buat dukungan doa saudara, sehingga kita terus dapat melayani sampai ke Tanah Injil, Tanah Berkat, Tanah Papua, khususnya daerah Mimika, dan lebih khusus lagi di kampung Iwaka. Biarlah kita tetap mendoakan kawan-kawan ini, sehingga dengan bantuan yang kita berikan, bukan hanya bantuan yang kita berikan, tapi kasih pengharapan dan kenyataan bahwa Tuhan Yesus peduli dengan mereka. Haleluya, kamu hebat. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan bagai minyak yang harum. Sekali lagi, alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Saya atas nama gereja Santo Yakobus Iwaka berterima kasih karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita manusia. Campur tangan Tuhan, kita punya saudara-saudari, bapak-bapak pendeta dan ibu-ibu pendeta hadir di tengah-tengah kami untuk memberi bingkisan tanda kasih sebagai persaudaraan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai satu iman. Kami berterima kasih kepada pendeta Gilbert Lumonggong bersama tim Kamu Hebat. Kami dari pemerintah kampung, kami memang ada masih bisa keluar ke desa, masih ada orang yang baik masih ingat kami bahwa pendeta Gilbert Lumonggong memang masih perhatian khusus untuk desa Iwaka. Amin. Bahwa masyarakat Iwaka, masyarakat keluarga besar dari luar, pendeta orang masih bisa memperhatikan kami di desa yang terpencil. Aplaus, tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Kepala Desa dan Bapak dari gereja yang akan bagi. Ya. Penyerahan simbolis saja. Jadi nanti ini menyesuaikan dari Bapak Kepala Desa dan Bapak dari gereja yang bagi. Tidak boleh ada yang berkelahi ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tidak boleh ada yang berkelahi ya. Semua ini cukup kalau kita berdoa. Mari. Bersama tim Kamu Hebat, Pendeta Gilbert Lumonggong STH. Dalam kasih kami ucapkan, Kamu Hebat! Kamu Hebat! Yesus Hebat! Hore! Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Wow,
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus kita baik, saudara. Kita boleh dapat kesempatan untuk melayani di mana-mana tempat. Dan kita juga ada pos PI kita yang melayani di daerah Iwaka yang ada di Mimika, saudara. Dan ini semua karena anugerah Tuhan. Daerah ini adalah daerah yang cukup sulit sebetulnya, saudara. Iya kan? Dan daerah yang paling bisa dibilang tersingkir karena Timika ada Freeport di sana, saudara, iya kan? Tetapi ini kok kelompok masyarakat yang sukar. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, oleh anugerah Tuhan, dengan bangga kita bekerja sama dengan pelayanan GBI di sana dan juga gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan di sana, kita menjadi berkat dan melayani melalui program Kamu Hebat Peduli. Jadi terima kasih buat dukungan doa saudara, terima kasih buat support saudara, terima kasih buat persembahan misi saudara juga, sehingga terus pekerjaan Tuhan dapat berjalan. Haleluya. Aten, Selvi dan semua pemain musik, haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur hari ini sudah bisa melayani. Dan kita akan akhiri dengan doa penutup kita. Bapa, terima kasih. Kasih-Mu, rahmat-Mu, anugerah-Mu sungguh kami rasakan dalam ibadah hari ini. Kami sungguh dapat berkata Tuhan Yesus baik. Dan kasih setianya untuk selama-lamanya. Tolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Hidup dalam kebenaran. Membawa damai. Menjadi saksi Tuhan. Dan senantiasa menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Dan kami terdorong terus untuk belajar rendah hati dan siap menjadi hamba serta mentuntaskan amanat agung Kristus, pergi beritakan Injil kepada setiap makhluk. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan akhirnya saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita tidak akan turun tapi kita akan naik. Kita tidak akan jadi ekor tapi kita akan menjadi kepala. Bahkan setiap kita dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku dan rumahku adalah istanaku. Karena itu suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu. Dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat hari ini, hari Minggu yang penuh berkat mujizat lawatan Allah di rumah kita masing-masing. Sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Kiranya. Amin. Amin. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Amin, kami imani terjadi dalam hidup kami. Amin, kami imani terjadi dalam hidup kami. Kami imani terjadi dalam hidup kami. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Saya Gilbert Lumoindong sebagai gembala di Gereja Bethel Indonesia Globe Fellowship Center. Bersama dengan Aten, juga Selvi, terima kasih. Juga teman-teman musik semua, terima kasih. Mengucapkan selamat hari Minggu, tetap semangat dan ingat. Selama kita jadikan Yesus yang paling utama dalam hidup kita, kita dapat berkata, aku lebih daripada orang-orang yang menang karena Yesus yang mengasihi aku. Tuhan Yesus berkati, sampai minggu depan. Haleluya.